Masa kita lawan bebek Bulma sih? Oh iya, ini mirip game ini guys ya. Itu tuh bener-bener disamakan sama animenya guys. Tuh lihat tuh, ini pertama kali mereka bertemu ya. Si Bulma nabrak ikannya si Goku guys. VIP 16331 guys. Oke, ini dia yang ketujuh ya animenya. Mantap guys, melawan monster, melawan alien ya. Ini bumi. Mantap. Pertarungannya guys epic ya, epic banget guys pertarungannya ya guys. Wajib dicoba deh kalau kalian pecinta RPG guys. Halo guys, kembali lagi di animeku OP. Nah, konten kali ini guys, animeku OP akan bermain Dragon Ball lagi guys ya. Kalian suka Dragon Ball? Ya, nggak lengkap rasanya kalau nggak download game ini guys. Oke, sebelum kita ke review gamenya, alangkah baiknya nih guys ditekan tombol ini dulu ya guys ya, agar animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Dragon Ball lainnya guys ya. Oke, langsung saja kita ke dalam gamenya guys ya. Masuk aja ke start ya. Nah, kita lihat, wow, tampilannya guys, mantap ya. Ini seperti yang ada di movie-nya, di filmnya ya guys ya, di animenya. Mantap guys, melawan monster, melawan alien ya. Ini bumi melawan alien guys, anjay. Oke, mereka bertarung guys, pertarungannya kayak gini guys ya. Si Gohan, Goku, sorry, Goku ya, berubah jadi saya. Vegeta, Goku, Gohan, siapa lagi? Mantap. Pertarungannya guys epic ya, epic banget guys pertarungannya ya guys. Wajib dicoba deh kalau kalian pecinta RPG guys. Oke, di Android 17 guys ya. Android 18 itu kakaknya guys ya. Iya kalau nggak salah ya, perempuan itu guys ya. Nggak kakaknya sih, kayak ada saudara gitu guys ya. Pacarnya Kirin. Karin apa Kirin namanya, lupa saya guys. Sudah lama saya nggak nonton Dragon Ball ini ya. Ini pertarungan melawan alien yang datang ke bumi, yang ingin menghancurkan bumi guys ya, mengambil Dragon Ball. Oke, Vegeta yang mengeluarkan Kamehameha-nya guys. Bum bum. Tapi tetap kalah guys ya kalau melawan si melawan si siapa namanya itu yang botak tuh guys, lupa saya guys. Sekuat apapun Dragon Ball, sekuat apapun Vegeta, Goku yang ada di Dragon Ball itu bakal kalah melawan siapa namanya botak tuh guys, lupa saya guys. Soalnya saya nggak nontonin botak tuh guys ya. Oke, pertarungannya epic banget coy. Wow, keren guys ya. Waduh, rambut saya buruk banget. Widih, keren banget guys. Oke, yang disisakan hanya Goku Super Saiyan ini guys ya. Super Saiyan. Kamehameha-nya kok dipukul guys. Auranya orange guys. Auranya orange ya, nggak kuning lagi. Soalnya udah berubah dia. Si Vegeta aja kalah guys ya. Padahal itu Vegeta itu rivalnya ya, rivalnya Goku guys, sama kayak Karin. Tapi nampaknya kalah ini si Goku. Saya akan kalah kata ya, I can lose. Dia kalah guys. Taruhnya dia kalah. Oh, kita skip aja guys ya. Kita skip aja. Oke, ini story-nya ya. Ini story-nya. Oh, tadi itu Bapak Goku ya, guys ya. Bapak Goku ya, guys ya. Hah? Ini story-nya atau ini apa ya? Ini film. Ini ada filmnya juga, guys ya, di dalam ini ya. Ini Goku kecil, guys. Ini ada Goku kecil di sini. Tadi padahal udah besar Gokunya, guys ya. Kok jadi kecil di sini, guys? Oke lah, mungkin itu di akhir ending game ini mungkin guys ya. Tawanya nanti mungkin itu guys. Oke, kita masuk ke story-nya, kita ke fight ya. Di sini ada bebek Bulma. Ada bebek Bulma, masa kita lawan bebek Bulma sih? Oh iya, ini mirip game ini guys ya. Itu tuh bener-bener disamakan sama animenya guys. Tuh, lihat tuh. Ini pertama kali mereka bertemu ya. Si Bulma nabrak ikannya si Goku guys. Goku marah ya. Goku marah di sini. Ini awalnya nih. Dikirain monster tuh, besi tuh monster ya. Mobil tuh dikirain monster guys. Ditembak Bulma kepala Goku ya guys, tapi nggak mempan. Nah, kalau kalian nonton filmnya pasti lucu banget itu pertemuan pertama kali Bulma dan Goku guys. Bulma itu mencari Dragon Ball guys ya, bola naga guys ya. Dia mendeteksi terlacak guys ya.
itu berada di daerah Goku, guys. Makanya dia ketemu Goku. Tapi Bulmanya waktu dia nembak ya, dia terkejut kenapa Goku nggak mati, guys ya. Ternyata si Goku ini kuat, guys. Nah, dari situlah si Bulma ini ikut Goku, guys ya. Karena mobilnya sudah rusak, guys ya. Di situ banyak monster. Mau nggak mau dia mengikuti Goku ya. Siapa tahu dapat buah. Kok buah sih? Siapa tahu dapat Dragon Ball itu ya, guys ya. Apa nama itu? Ya, bola ini. Nah, ini licik banget si Bulma, guys. Tapi dari sinilah mereka itu bertemu, guys ya, dan jadi temannya si Goku sampai mereka nikah. Bukan sama Bulma nikahnya, guys ya. Sampai si Bulma, sampai masing-masing dari mereka tuh menikah, guys. Ini Bulma. Oke, kita ke city, kita ke kota. Ya. Ini summonnya, guys. Summonnya kayak gini. Hamehameha. Tuh summonnya, guys ya. Widih, dapat Bulma kita, guys. Dapat Bulma kita, guys ya. Oke, kita skip dulu. Kita ke hero, kita klik Bulmanya, kita klik lagi, ya kan? Bang, ini ada gift kodenya, ada, guys. Ini ada gift kodenya. Jadi maka dari itu jangan di skip, guys ya. Bebas sih, kalian mau skip bebas. Gak ada pemaksaan di sini. Oke, level up. Kita naikkan level dulu. Di sini kita ke story dan ke fight. Ya, kita melawan si beruang ya, bukan babi ya. Awal tuh babi gak sih? Bukan beruang. Tapi gak tahu ya. Awal itu mereka bertemu sama kalau gak babi beruang, guys. Ya. Di sini beruang ya. Di filmnya kalau gak salah babi, guys. Pertarungan mereka pertama ya. Oke. Kita fake lagi. Nah, ini pertemuan pertama sama si kura-kura ini, guys ya. Si Bulma nggak mau ngantar dia ke laut ya. Kura-kura itu tersasar, guys ya. Si Goku inilah yang ngantar ya. Nah, daripada si Bulma sendirian ya, Bulma ini cewek nih, guys ya. Dia ketakutan, guys, karena di situ banyak monster ya. Nah, dikarenakan Goku kuat dan Bulma sendirian, jadi mau nggak mau terpaksa si Bulma ngikuti si Goku, guys. Jadi memang ini anime mirip banget seperti ini game-nya mirip banget seperti animenya, guys. Memang dibuat story-nya ya. Oke, di sini bisa kali 2 kah? Oh, bisa, guys. Kali 2 bisa ya. Tewas langsung. Ini kita dapat ini siapa ini, guys? Gohan, guys ya. Gohan kecil, guys. Nah, akhirnya kura-kura itu berhasil diselamatkan ke pulau tersebut, guys. Tapi pemiliknya itu si mesum ini, guys ya, petapa mesum ini, guys. Ya, petapa mesum ini. Nah, lucunya, guys ya, sebelum mereka mengembalikan kura-kura itu ya, guys ya, si Goku ini tidur bersama Bulma ya kan, guys ya. Dan Goku ini penasaran nih dengan apa yang dia Bulma punya ya, guys ya. Kenapa nggak seperti dia, nggak ada tonjolan, guys ya. Jadi dibukanya tuh sempaknya si Bulma tuh, guys ya. Ceritanya kayak gitu, guys. Nah, baru mereka pergi untuk mengantar si kura-kura tersebut. Jadi di sini tuh si Bulma sudah nggak pakai sempak lagi, guys. Nggak pakai sempak lagi ya si Bulma di sini ya. Waktu dia berada di lautan, guys. Nah, kita dapat kakek-kakek mesum ini, guys ya. Oke, kita upgrade ya kakek-kakek mesum ini, kita upgrade ke level 1. Oke. Kita ke story. Kakek-kakek ini kita bawa ya. Oh, kakek-kakek ini tanker, guys. Di sini ada beberapa elemen ya. Di sini ada elemen biru, hijau, dan ungu, guys. Dan ini kita belum tahu nih mana yang bisa mengalahkan ungu, mana yang bisa mengalahkan hijau, dan mana yang bisa mengalahkan biru ya. Kita belum mengetahuinya. Nanti kita lihat, guys. Kakek ini tanker ternyata ya di game ini. Keren, guys, pertarungannya keren ya. Tuh, Kak, jangan salah, guys. Kakek-kakek gini kuat ya, guys. Ini suhunya si Goku, guys. Kakek-kakek ini nanti ngajari si Goku.
Kita ke kota, kita ke sini dulu dan kita summon lagi ya guys. Kita mau summon lagi nih. Ini Goku Super Saiyan ya. Udah power nih guys. Wow, udah apa kita guys ya. SSR coy. Mantap. Oke. Kita keluar dulu. Kita ke hero. Ya, Vegeta nih suaminya Bulma nanti guys ya. Suaminya dia nih, cewek nih. Kawannya Goku sejak kecil. Kita keluar dulu. Oke, kita ke story. Kita ke fight. Oke, kita masukkan si Vegetanya. Ya. Ini apa ini? Oh, ini dia guys. Jadi gini guys. Untuk yang kuning sama ungu ini nih elemen khusus ya. Elemen khusus. Anggap aja ini lightning dan ini drag ya. Ini ada elemen api, air dan tumbuhan. Anggap aja kayak gitu guys ya. Dan api mengalahkan air. Kebalik ya. Oke, merah mengalahkan api. Merah mengalahkan air, merah mengalahkan biru, biru mengalahkan hijau, hijau mengalahkan merah ya guys, kayak gitu ya guys ya. Dan kuning mengalahkan ungu dan sebaliknya guys. Oke, kita bertarung. Oh, di sini Vegeta berarti assassin guys ya. Assassin. Yang fighter tuh yang kayak gini guys, yang di tengah. Yang di belakang tuh assassin kalau nggak support. Terus yang di depan tuh tanker, biasanya kayak gitu. Ini sudah auto guys ya, auto auto formasi guys. Oke, menang, kita ke back. Kita cancel. Kita ke city, ke hero nya kita ke Vegeta. Oke, Vegeta ini apa nih, gear ya. Oh, fast. Oh, fast equip ya. Jadi kita menaruh equip secara cepat ya, otomatis. Yang paling kuat masuk dia guys equipnya. Oke, kita ke fight lagi. Ke fight lagi. Bertarung lagi di sini. Vegeta ini sakit guys. Tuh. Langsung tewas ya. Goku aja belum mati nih buatnya. Kali ini lemah ya. Si Bulma lemah guys. Dipantuli dia guys. Oke, kita confirm, kita skip lagi, kita ke back dan kita masuk ke apa nih? Dragon Ball ya. Oke, di sini tempat pengambilan RD guys ya. Untuk kalian kalau sudah menyelesaikan misi-misinya, misi level, misi stack itu ada di sini ya guys ya. Oke, kita cek dulu reward. Ini dapat 50, dapat Dragon Ball juga tapi energi bomnya ya. Terus ini reward dua kali apa nih? Oh, kalau kalian top up kalian bisa dapat double reward ya. Dan nanti di stack 3, stack 8 ya guys ya. Stack 8 ini kalian bisa mendapatkan si Goku yang SSG guys ya. SSG guys. Wow, SSG ya, bukan SSR guys ya. Mantap guys. Oke, Bang, itu ada gift code ya, Bang? Ada. Bentar ya, setelah ini kita gift code guys. Kita gift code dulu guys ya. Gimana ini gift code ya? Gimana sih ini? Ah, ini dia guys ya, gift code-nya kalian klik aja di bagian fotonya si Goku. Kalian klik terus di sini ada basic setting ya. Kalian bisa mengecilkan suaranya, bisa membesarkan suaranya ya guys ya. Dan di sinilah tempatnya si gift code-nya guys ya. Bang, di server berapa, Bang? Di sini saya server 19 ya guys ya. Server 19 saya guys. Di sini ada banyak server ternyata guys ya. Saya berada di server 19. Ada server baru juga ternyata guys. Oh, semuanya jadi server baru coy. Kita berada di server 19. Oke, kita ke kodenya. Di kodenya itu yang pertama guys, bentar saya cari dulu, saya lupa nak. Oke guys, kita sambung ya. Gift code pertama yaitu ini guys ya. Kalian bisa copy pastinya VIP. Nampak enggak sih? Nih guys ya, VIP 27951 ya guys ya. Oke, kita redeem. Berhasil, kita dapat ini guys ya. Apa namanya ini ya? Tien ya. Iya, ini Tien guys. Ini si si biksu ya guys ya, si biksu Tien. Oke. Terus selanjutnya yang kedua.
Ini gift kode kedua VIP 16331. Berhasil juga dapat 168 RD, lumayan. Lumayan, guys. Ya. Gift kode ketiga. Gift kode ketiga VIP 63152. Teredem. Oke, di sini kita mendapat si Yamcha ya, Shard Yamcha-nya, guys. Yamcha ini yang pernah ngintip si Bulma, guys. Enggak ngintip sih, dia mau ngambil si bola ini ya, bola Dragon Ball ya. Waktu dia ke kamar si Bulma, Bulma lagi mandi, guys, ya tanpa busana. Disitulah si Yamcha ini ngintip, guys ya. Tapi di situ Bulma enggak tahu karena kacanya itu dari luar tuh enggak nampak ke dalam, guys. Sebaliknya juga kayak gitu. Oke. Selanjutnya VIP 41864. Oke, kita radem. Dapat si bebek Bulma, guys ya. Tante Bulma, guys. Sekarang sudah tante-tante, guys. Sudah punya anak dia ya. Kayak Sakura dia, guys ya. Oke, selanjutnya VIP 16514. Nah, di sini kita dapat si Kirin ya, guys ya. Krilin. Krilin siapa, Bang? Ya, ini pacarnya si Android, guys. Aduh, sayang sekali ya. Android 18 itu nikahnya sama si bocil si pendek ini, guys ya. Saya aja rasanya sayang banget. Kayak mana Momonosuke sama si Yamato, guys, kayak gitu, guys. Kayak gitu, guys ya. Si Android itu hebat banget loh, sama seperti Yamato. Nah, nikah itu sama si Krilin, guys. Krilin ini kayak Momonosuke, guys ya. Udah botak, culun, goblok, kayak gitulah, guys ya. Oke, lanjut. Ini VIP 16331, guys. Oke, ini dia yang ketujuh ya. 1 2 3 4 5 6. Oh, yang keenam, guys. Kita redeem. Sudah ya? Oh iya, guys, ternyata cuma 5, guys ya, bukan 6, guys ya. Oke, kita lihat dulu ya tadi hadiah yang tadi itu kita dapat apa aja, guys. Ya. Oke, mana tadi? Kita ke tas ini kita skip dulu lah. Tas mana sih? Kit City ke bag ya. Oke, ini dia, guys. Nah, ini untuk use. Oke, ini kalau kita gunakan kita bisa mengambil atau nge-summon ya, guys ya. Kita coba. Kita coba hero-nya itu, oh yang ini, guys. Coba kita lihat ya hero-nya apa-apa aja. Hero-nya apa-apa aja, guys. Kita lihat di sini. Kalau 100 kita bisa mendapatkan yang emasnya, guys ya. Untuk ini, guys. Nah, untuk yang ini ya. Mantap. Oke, kita lihat hero-nya mana sih ini ya? Oh, ini, guys. Nah, ini dia hero-nya. Ini banyak alien semua ya, guys ya. Ini yang saya bilang tuh Android 18, guys ya. Ini Android 18. Ini si Bu ya, Vegeta Bu juga ini. Pokoknya bentuknya kayak gini, Bu semua, guys. Ya. Ini Piccolo. Oh, Golden Freeza ya. Freeza, guys, sorry, Freeza. Yang punya buntut itu loh. Freeza. Ini Freeza juga. Oh, ini Frost ya. Mukanya sama, guys. Mukanya sama ya. Oke. Lagi. Ini Yamcha. Ini si Cici. Oke, semoga kita dapat yang ungu ya, guys ya. 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Meha, meha. Apa-apa kira-kira, guys. Ini dia. Ah, dapat Zarbon. Dapat Zarbon, coy. Oke lah, guys ya. Kita kumpulkan dulu banyak-banyak diamondnya. Nanti kita bakal gacha ya, guys ya. Bakal gachanya, guys. Di sini juga banyak hadiahnya, guys. Nah, kita lihat dulu ya hadiah-hadiahnya. Ada limited pack ya, gratis, ada yang free. Terus apalagi nih yang free? Ada lagi, guys. Ini free lagi. Ya, banyak ya ternyata free. Ini juga free, wih. Ya, ini daily, ini mingguan, ini bulanan ya, ini recharge. Oke. Oke, ini daily ada juga yang free. Oke, free lagi, guys. Warrior free juga. Oke, kita ambil, guys ya. Dan di sini kita belum bisa VIP, guys. Di sini belum bisa VIP. Ya. Ini enggak free VIP. Mungkin free VIP kalau kita mainkan terus ya, maybe, guys. Ya. Oke, di sini kita baru mendapatkan si Vegeta yang SSR ya. Vegeta. Terus apa lagi nih? Hero kita apa yang terbuka? Vegeta doang ya yang terbuka ya.
Yoi, Vegeta doang. Oke, kita cek dulu lah di back, guys. Kali aja ada si Sharknya ya. Iya, bener banget, banyak banget Shark di sini. Tapi Sharknya yang SR, guys. Ya, bukannya SSR, tapi lumayan lah untuk bahan nanti ya kan. Terus ini juga dapat bahannya. Oke, dapat lagi bahannya. Oke, guys, gimana menurut kamu? Apakah game ini menarik menurut kamu, guys? Ya, kalau menarik, jangan lupa tinggalkan like-nya. Dan kalau kamu ngomong apa sih? Dan jika kamu tidak suka dengan konten ini, kamu juga bisa dislike konten ini, guys, ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.